7 superhero Jepang era tahun 1990-an. Superhero adalah karakter fiksi yang memiliki kekuatan luar biasa untuk melakukan tindakan hebat untuk kepentingan umum. Pahlawan super memiliki kemampuan atau kesaktian di atas rata-rata manusia, memakai pakaian yang khas dan mencolok serta nama yang khas, dan digambarkan sebagai penolong bagi yang lemah dalam membasmi kejahatan. Berikut 7 superhero dari Jepang yang sempat tayang di layar kaca Indonesia, di era 1990-an, yuk disimak. 1. Satria Baja Hitam RX atau judul aslinya Kamen Rider Black RX adalah program acara serial televisi ciptaan Shotaro Ishinomori yang dibuat oleh Toei. Kamen Rider Black RX adalah serial Kamen Rider yang ke-9 dari serangkaian serial Kamen Rider. Serial yang terdiri dari 47 episode ini merupakan hasil produksi bersama Mainichi Broadcasting System, TBS. 2. Kidou Keiji Jiban yang dalam versi Inggris berjudul Mobile Detective Jiban adalah serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Jiban adalah serial Metal Hero yang ke-8 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan TV Asahi dari 29 Januari 1989 hingga 28 Januari 1990. Di Indonesia, serial tokusatsu ini ditayangkan di Indosiar. 3. Pasukan Turbo, Kousoku Sentai Turboranger yang dalam bahasa Inggris berarti High Speed Squadron Turboranger adalah serial tokusatsu produksi Toei. Turboranger adalah serial Super Sentai ke-13 dari serangkaian serial Super Sentai, dan juga acara Super Sentai pertama, pada periode Heisei. Serial ini terdiri dari 50 episode, dan merupakan hasil produksi bersama Toei dan TV Asahi. Masa tayang di Jepang mulai tanggal 3 Maret 1989, 23 Februari 1990. 4. Ninja Jiraiya, Sekai Ninja Sen Jiraiya adalah serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Jiraiya adalah serial Metal Hero yang ke-7 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan TV Asahi dari 24 Januari 1988 hingga 22 Januari 1989. Di Indonesia, serial tokusatsu di Jiraiya ditayangkan oleh stasiun televisi Indosiar. 5. Tokei Winspector adalah serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Winspector adalah serial Metal Hero yang ke-9 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan TV Asahi dari 4 Februari 1990 hingga 13 Januari 1991. Di Indonesia, serial tokusatsu di Winspector ditayangkan oleh stasiun televisi Indosiar. 6. Big Bad Battleborgs adalah seri dari televisi Amerika yang diproduksi oleh Saban sama seperti serial Power Rangers. Dibuat selama 2 season di Fox Kids pada 7 September 1996 dan 2 Maret 1998, dan ditayangkan kembali di UPN Kids pada tahun 1998 hingga 1999. Serinya diadaptasi dari serial Metal Hero Tokusatsu Juuko B Fighter, season pertama, dan B Fighter Kabuto, season kedua. 7. Chōjinki Metal Dare adalah serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Metal Dare adalah serial Metal Hero yang ke-6 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan TV Asahi dari 16 Maret 1987 hingga 17 Januari 1988. Pada versi Amerika Serikat, panjangnya Metal Dare adalah kegunaan pada musim pertama di VR Troopers dari Saban Entertainment.